Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Fajar Aprilianto. Saya dari kelas 12 TKR 2 SMK Ma'arif 1 Nanggulan. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membalancing roda menggunakan alat yang bernama Digital Wheel Balancer. Oke teman-teman, perlu kita ketahui juga bahwa ciri-ciri roda perlu di balancing adalah ketika kita berkendara dengan kecepatan tinggi terjadi getaran di roda kemudi. Itu saja salah satu ciri-cirinya, langsung saja kita praktekkan. Langkah yang pertama, kita hidupkan dulu mesinnya. Selanjutnya, kita pasang roda pada porosnya. Diusahakan jangan sampai kena geriginya ya teman-teman. Oke, kemudian pasang spacer. Kemudian pasang pengunci. Kemudian kita atur alat ini sesuai dengan rodanya. Yang pertama A ini. A ini berfungsi untuk jarak dari alat ini menuju ke roda. 12,5. Oke, kemudian B kita atur adalah lebar dari rodanya itu sendiri. Oke, kita bulatkan menjadi 5,5. 6, sorry. Kita atur 6, teman-teman. Oke, kemudian D. Oke, D ini kita ringnya. Kita cari kodenya yang ada di ban. Kita cari. Ini dia, ring 15. 15. Kemudian kita tutup. Ini harus ditutup karena kalau tidak ditutup ini akan error. Kita coba. Lihat, error seperti ini teman-teman. Jadi ini harus ditutup. Oke, sekarang kita tutup. Langsung kita pencet start. Tunggu sampai rodanya berhenti. Bisa kita lihat di sini insetnya 25 gram dan outsetnya 25 gram. Kita akan beri timbel di masing-masing sisi tersebut. Perlu diketahui semuanya teman-teman bahwa satu timbel ini nilainya 5 gram. Oke, langsung kita pasang di sisi outset. Sebelum menempelkan timbelnya, kita cari dulu titik di mana kita harus menempelkan timbelnya itu teman-teman. Dengan cara kita putar dulu rodanya pelan-pelan sampai indikator dari lampu ini itu hidup semua. Kita putar pelan-pelan. Oke, ini sudah hidup semua. Jadi sekarang kita hitung, insert ini kita butuh 25 gram. Dan di setiap timbel ini beratnya 5 gram, jadi kita butuh 5 biji timbel. Kita sobek. Oke, langsung kita tempelkan. Ketika menempelkan ini harus garis lurus dengan porosnya ya teman-teman, atau searah jam 12. Kita tempelkan dulu timbelnya. Oke, kita tempelkan arah jarum 12. Oke, kemudian setelah insert selesai, kita cari yang outset. Langkahnya sama, kita putarkan dulu rodanya sampai indikator outset ini penuh semua teman-teman. Oke, sudah. Di sini kita akan menggunakan timbel ketok teman-teman. Beratnya 15 gram dan 10 gram. Kemudian yang sisi outset kita tempelkan timbel ketok. Seperti yang inset tadi, kita tempel pada jam 12.
Oke. Kemudian tutup dan kita klik tombol start. Nice. Setelah nol, kita copot rodanya. Selesai, kita matikan alatnya. Oke, itu saja pembahasan mengenai cara membalancing roda. Jika mobil Anda perlu dibalancing, silahkan langsung saja datang ke bengkel Stemana Auto Service atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel SMK Ma'arif 1 Nanggulan. SMK bisa, SMK hebat, Ma'arif 1 Nanggulan, the best, the best, the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.